Nah, dari 258 ekor ini tentunya yang periode pertama sudah bisa sampean jual ya. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera ya bos. Balik lagi di channel kita Bakal Peternak. Apa kabar bosku? Semoga selalu dalam keadaan semangat dan berbahagia ya bos. Oke, baiklah bosku. Kali ini kita akan bersharing tentang cara sederhana untuk sukses peternakan ayam kampung bermula dari modal seadanya. Jadi kemarin beberapa waktu yang lalu sempat ada beberapa orang yang sempat menanyakan tentang ya, tentang bagaimana sih memulai ternak ayam kampung yang dari modal seadanya, artinya ya kandang ya segitu-gitunya, terus juga ada beberapa ayam juga nggak banyak ya. Kalau kemarin sih gambarannya ada 3 betina dengan 2 jago, tapi okelah, saya akan buat satu buah percontohan, sebuah gambaran ya, bagaimana memulai sebuah peternakan ayam kampung dengan modal seadanya, tetapi peternakan ini kelak kemudian akan bisa berjalan. Ini kondisi kandang Bakal Peternak bos. Alhamdulillah sampai hari ini kebersihannya tetap kita jaga, tetap dah selalu dalam kondisi kering ya, walaupun sempat beberapa waktu yang lalu di video mungkin setahun yang lalu itu sempat becek luar biasa, tapi alhamdulillah sekarang sudah kondusif. Kita sudah mulai melakukan pengupayaan supaya air hujan itu enggak ngendap ya, termasuk salah satunya nih di sini. Jadi tanah yang gampang berlumpur itu saya buat perapian di atasnya supaya dia keras dan padat. Kemudian di sisi yang lain juga seperti tanah yang di sana yang berlubang besar itu sudah kita kondisikan juga. Dan kemarin sempat sejak awal Bakal Peternak kandang ini hampir tidak pernah kita gunakan, dan sekarang sudah mulai kita pakai. Dan di dalamnya sini sudah ada bakal-bakal indukan dan ayam pembesaran, serta di sana ada indukan Elba. Kita dengan sistem koloni. Kenapa nggak di sini Elbanya? Karena nggak banyak juga bos. Di sana ada 3 betina 1 jantan. Oke, baiklah bosku ya. Kita kembali ke materi tentang bagaimana sih sebenarnya sederhananya kalau kita mau memulai ternak, terutama buat pemula yang benar-benar baru dan sama sekali nggak ada bekal apa-apa ya, hanya modal ya. Mungkin pada saat nonton channel Bakal Peternak kemudian terinspirasi, termotivasi, ya udah alhamdulillah ya. Nah, kemarin secara kebetulan ada beberapa orang yang menanyakan hal yang serupa ya. Oke. Jadi seperti ini bos ya, pada saat sampean memiliki ayam, anggaplah kita ambil salah satu contoh saja ya, sampean punya 1 jantan dengan 4 betina atau 5 betina. Sekarang pertanyaan saya cuma satu, sampean ternaknya asal sekedar ternak atau memang punya niatan untuk mengembangkan peternakan? Karena kalau asal ternak aja gampang bos, gampang banget. Sampean cukup beri buat tempat atau petarangan dia nginep ya, nginep bisa di pohon atau sampean bisa buatkan secara khusus. Kemudian dengan pakan seadanya, sampean pakan bahkan bisa gratisan, sampean bisa cari di warung-warung sisa nasi, di rumah sampean juga ada tuh sisa nasi ya kan, sisa-sisa makanan daripada kebuang, sampean berikan ke ayam. Atau sampean boleh carikan sayuran-sayuran hijau sebagai cemilan itu dengan gratis di bakul-bakul sayur. Itu paling gampang bos, nggak perlu modal ya. Tetapi kalau sampean mau menerapkannya secara profesional, menerapkannya secara lebih serius, nah di sini sampean dibutuhkan ketekunan, dibutuhkan disiplin, mau belajar, serta komitmen. Karena gini bos, ternak ini kadang gini ya, kenapa saya sebut komitmen dan konsistensi sebenarnya sih ya, lebih tepatnya itu ada beberapa hal sepele, beberapa hal yang menurut kita itu kecil ya, tapi terkadang justru itu yang membuat kita itu males ngerjainnya. Jadi ya per waktu rajin, tapi nanti di lain waktu males sehingga berhari-hari tidak dilakukan. Padahal yang dibutuhkan hal-hal sepele atau hal-hal kecil ini dibutuhkan itu kontinuitas, artinya kelangsungan, terus-menerus
Jadi nggak boleh umpamanya seminggu dilakukan, terus pray lagi 3 hari atau seminggu lagi, nanti seminggu berikutnya baru dilakukan lagi. Tidak, bos. Ternak ayam kampung ini hal-hal kecil yang terus kita lakukan secara berkesinambungan. Salah satu contoh, nih, nyuci tempat pakan, tempat minum. Nih ya, tempat minum itu setiap hari, bos. Jangan hanya umpamanya nih 3 hari sekali atau tidak bisa, bos. Tidak bisa. Kenapa? Karena tempat minum ini menjadi salah satu media berkumpulnya bakteri ya, apalagi kalau dalam kondisi sering hujan, itu disitulah nanti ayam sampean itu bisa terkontaminasi dengan beberapa penyakit ayam kalau sampean nggak rutin bersihkan. Jadi wajib tetap dibersihkan. Ini terkait dengan sanitasi dan biosecurity. Kemudian saya bahas yang paling pertama dulu lah ya. Yang paling pertama yang harus sampean kondisikan ketika sampean mulai serius beternak, sampean dengan kondisi satu pejantan dengan 4 betina sampean miliki saat ini, tentunya dengan syarat pejantannya minimal usia 1,2 tahun ya, 1,2 tahun minimal kalau mau hasil bagus nih. Kemudian betinanya minimal 8 bulan. Itu udah masuk di masa-masa produksi, tinggal menunggu beberapa bulan kemudian nanti akan masuk di puncak produksi, dan disitulah sampean sudah semakin mahir. Oke, lanjut. Hal pertama yang harus sampean lakukan adalah mengamankan dulu kondisi ternak sampean. Tentunya sampean nih pengen serius kan. Nah, yang harus sampean lakukan adalah dengan modal atau dengan kemampuan seadanya, sampean boleh cari bambu, boleh cari kayu yang bisa sampean buat lah. Gimana caranya sampean bisa buat kandang untuk koloni. Koloni itu bisa berbentuk seperti ini boleh, tetapi saya sarankan kalau 4 betina 1 jantan dengan ukuran yang besar seperti ini, sebaiknya kandangnya jangan yang model begini. Ini kenapa saya tempatkan seperti ini, bos, karena di sini hanya diisi oleh ayam Elba saja yang ukurannya memang berbeda dari ayam kampung biasa, tapi ini pun juga cukup lah kalau untuk ukuran ini. Ukurannya kalau nggak salah sekitar 1 meter 30 kali 1 meter 30 ini ya, muatnya hanya segini, bos. Tapi kalau untuk 4 jantan 1 betina itu minimal 2 meter kali 1 meter setengah. Oke, next, anggap sampean sudah mengupayakan itu ya, sudah mengupayakan soal kandang. Jadi kondisinya nanti seperti ini, bos. Dan usahakan bos ya, tempat minum, tempat pakan semua di luar. Kenapa? Supaya nih ayam di dalam, indukan di dalam itu tidak stres dengan adanya kita yang sering keluar masuk. Cara ngakalinnya gitu. Kemudian yang kedua, perhatikan sirkulasi udaranya. Jangan terlalu panas, pengap, engap tuh jangan, bos. Jadi ada sirkulasi udara ketika angin berhembus. Kemudian intensitas cahaya dari sinar matahari yang masuk itu bisa langsung masuk ke kandang atau terkena paparan. Cahaya matahari itu sudah cukup seperti ini ya. Ini penting, kenapa? Karena ini untuk kesehatan indukan-indukan kita ke depannya. Oke, setelah kandang beres, yang kedua yang perlu sampean perhatikan adalah pakan. Nah, ini faktor yang tidak bisa disepelekan. Kenapa? Karena 80-90% kelangsungan dari peternakan itu sendiri tergantung pada efisiensi pakan. Jadi sejauh mana sampean bisa menyiapkan atau memberikan pakan terbaik kepada ternak ayam sampean, disitulah nanti sampean bisa memetik hasilnya lebih baik juga tentunya. Tapi kalau dengan pakan seadanya ya seadanya juga, bos. Ya, contoh nih, kalau untuk sampean ingin memperoleh telur yang besar dari indukan yang memang bagus, itu sampean berikanlah asupan protein dan karbohidrat serta mineral yang cukup. Karena kalau tidak, telurnya akan kecil-kecil atau dia kurang mineral, telur lunak dan lain sebagainya ya. Nah, ini yang penting kita ketahui, bos. Kemudian pakan sendiri sampean bisa cek di video-video bakal peternak, terutama di playlist ya. Sampean buka aja di playlist tentang pakan ayam, di situ komplit, bos, tentang pakan alternatif. Tetapi di sini saya hanya memberikan gambaran secara umum saja. Kalau karena modal sampean di awal itu masih kecil atau boleh dikata modal benar-benar dari nol putul, sampean boleh mengupayakannya dengan mencari sumber-sumber pakan gratisan atau harga murah di daerah sampean. Yang penting pertama sampean perhatikan ya, pakan alternatif yang mengandung protein cukup.
Contoh seperti ampas kelapa. Ampas kelapa itu proteinnya 11%. Itu sebelum dipermentasi. Apakah bisa untuk indukan? Saya bilang bisa. Yang penting harus disupport oleh pakan lain. Contoh kalau sampean pakai ini, contoh saya ya. Saya ini, wih bersih bos, padahal baru aja nih dikasih makan. Saya pakai untuk pakan indukan ampas kelapa dengan ditambahkan 25-30% konsentrat. Kenapa? Karena saya juga mau hasil bagus untuk indukan saya bos. Makanya pakan alternatifnya ini membantu saya menekan, ya, menekan biaya pakan, konsentrat menopang nutrisi pakan agar cukup untuk ayam. Jadi seperti itulah kurang lebihnya. Kemudian kalau sampean umpamanya ini masih agak berat untuk membeli konsentrat yang memang harganya bisa 10 sampai 11.000 per kilo, sampean boleh mengupayakannya dengan tepung ikan. Tepung ikan di beberapa daerah terutama di Jawa itu harganya masih terjangkau bos, sekitar 5.000 per kilo. Sampean nggak usah pakai banyak, yang penting menurut hitungan itu sudah masuk di 16% pakan adukannya, itu sudah bagus untuk indukan. 16-18% ya untuk indukan itu sudah pas. Yang penting satu, ini yang kadang terlupa nih, pasokan nutrisi karbohidrat atau energi metabolisme harus cukup. Karena kalau untuk indukan yang dibutuhkan lebih banyak itu adalah karbohidrat bos, bukan di protein. Kalau di ayam-ayam pembesaran seperti ini, dia masih butuh protein, ya, butuh protein cukup untuk bertumbuh. Tapi kalau untuk indukan, protein sudah berkurang, hanya 16-18% saja. Karbohidratnya kita dapatnya dari jagung giling, nasi sisa, nasi aking, roti, kemudian mie apkir. Itu bisa kita dapatkan sumber-sumber karbohidrat dari situ bos, sebagai pengganti. Di mana dapatnya? Kalau kayak mie apkir dapatnya biasanya dari agen-agen. Itu biasanya ya, ada yang dijual per karung, tapi harganya juga murah sih. Per karung tuh lumayan lah. Kemarin saya dapatnya 50.000 sekarung 50 dijahit. Kemudian ada juga roti BS. Roti BS ini sampean bisa melakukan pendekatan ke pabrik-pabrik roti untuk meminta roti yang akan dibuang, karena toh itu nggak bisa dijual lagi. Ya, sampean bisa ambil, terutama roti tawar yang tanpa inti atau tanpa isi itu bisa digunakan atau bisa dipermentasi untuk tambahan karbohidrat buat ayam sampean. Dengan kemampuan sampean belajar menekan biaya pakan dengan menggunakan pakan-pakan alternatif dari sumber-sumber yang ada di daerah sampean, sampean bisa dapatkan secara gratis maupun berbayar dengan harga murah, itu sudah membantu sampean ke depannya. Jadi apakah bisa dengan pakan non pabrikan? Bisa bos, bisa. Kecuali ya kalau sampean kelak nanti peternakan sampean sudah berjalan, artinya sampean sudah jual telurnya, sudah jual bibitnya, jual DOC ya maksud saya, sudah mulai karkas, jual pedaging, nah, bolehlah sampean mulai menggunakan pakan-pakan pabrikan atau pakan karungan. Tapi kalau untuk di awal yang buat sampean modalnya masih nol putul, masih benar-benar dari apa modal apa adanya, ya bisa bos, bisa. Tinggal sampean pandai-pandailah mencari sumber daya pakan yang ada di daerah sampean. Oke, itu baru berbicara soal pakan bos. Kemudian yang ketiga, sampean wajib memperhatikan kebutuhan nutrisi dari selain dari pakan, tentunya sampean juga wajib mempersiapkan tambahan nutrisi untuk ternak ayam sampean yang tujuannya untuk kesehatan si ayam ya, dengan meningkatkan imun sistemnya, memperbaiki pencernaannya, pencernaan dan pernapasannya ya. Kemudian dalam jangka panjang ini akan memudahkan sampean dalam beternak. Kenapa? Karena gini bos, kalau kita beternak dengan kondisi ayam ada beberapa ekor yang sakit, tentunya fokus kita akan terbagi dengan ayam yang sehat ya juga, dengan ayam yang sakit ya juga. Dan biasanya peternak langsung lemas, kebanyakan peternak langsung lemas kalau sudah ayam-ayamnya pada sakit ya, sampai akhirnya udahlah bodo amat gitu kan ya. Itu yang kebanyakan sih ya, pengalaman saya ya, dari teman-teman yang banyak bertanya itu.
Jadi yang harus sampean lakukan di sini adalah yang ketiga, dengan mempersiapkan backup jamu-jamuan. Jamu-jamuan wajib bos. Jamu-jamuan ini sebenarnya nggak ribet, nggak susah, tinggal sampean aja. Bahkan kemarin sempat saya rilis videonya hanya dengan modal 16 ribuan sampean bisa buat ayam sampean bisa sehat bahkan tanpa divaksin. 16 ribuan itu sampean bisa beli pon-pon yang gratisan, artinya sarinya ya, sari bubuk sarinya itu sampean beli, kemudian sampean buat racik menjadi jamu, dan jamunya sampean berikan ke ayam, boleh dicampurkan ke pakan, boleh juga diberikan ke minumannya. Kemudian ada lagi ramuan rahasia bakal peternak yang sampai hari ini belum kita bongkar, tapi next lah nanti kita akan bongkar bos ya. Ramuan sebagai nutrisi tambahan. Jadi ini contoh nih, pakan kita alternatif, pakannya seadanya, tetapi bagaimana caranya supaya lebih memperkaya nutrisi dengan pakan alternatif kita, itu ada caranya bos. Nanti ramuan ini akan saya bongkar di next video ya, tapi saya nggak tahu nih kapan nih saya bisa rilis. Dengan ramuan itu, ini akan lebih melengkapi kebutuhan dari nutrisi si ayam ya. Setelah itu yang keempat yang perlu sampean perhatikan adalah indukan ini kan bakal nelor nih, bakal nelor. Pilihan sampean ada dua. Kalau sampean diangkrem sama indukannya mungkin agak lambat, mungkin agak lambat. Tapi next buat sampean yang pemula, saya tidak menyarankan untuk sampean membuat mesin tetas, tidak. Tetapi sampean boleh melakukannya dengan cara diangkrem dengan indukannya, telur-telurnya ya. Tetapi dengan resiko sampean harus membuat sarangan lebih dari satu. Ini contoh nih, sampean punya 4 indukan. Sampean harus buat sarangan seperti di sana ya. Itu seperti di sana itu. Membuat sarangan itu lebih dari satu ya. Usahakan itu sesuai jumlahnya dengan jumlah indukan sampean. Sampean buat 4, jadi masing-masing bertelur di tempatnya masing-masing dan angkrem di sana. Tetapi yang terpanjang dari siklus ayam ini adalah pengasuhan bos. Jadi tugas indukan itu adalah hanya bertelur dan angkrem. Setelah menetas, anakannya sampean pisah, sampean ambil, sampean pisah dari induknya, kemudian induknya sampean terapi selama kurang lebih ya, kalau saya 3 hari udah cukup. Ya kalau untuk peternak baru ya bisa seminggu lah diterapi dulu supaya naluri ngeramnya hilang, naluri pengasuhannya hilang ya. Biasanya seperti itu indukan itu ya, kalau baru netaskan telur. Anaknya diambil setelah 2 hari dengan induknya, diambil kemudian dipisah dan diberi buatkan box khusus DOC. Nah ini juga sudah saya bahas di materi video tentang box magic untuk DOC ya. Itu saya jamin bakalan hidup semua bos. Ya, jadi anakan-anakan dari indukan yang diangkrem ini tadi diambil semua. Anggap ya dari 4 indukan ini sampean dapatnya anggaplah rata-rata 12 telur yang menetas. Dari rata-rata ya, dari semuanya, karena bisa lebih bisa kurang. Anggap 12 di masing-masing 4 ekor ini, berarti 48 DOC atau 48 anak ayam sudah sampean miliki, ditambah 5 ekor indukannya. Berarti sampean sudah punya peternakan dengan jumlah populasi 48 ditambah 5, berarti 53 ekor. Oke bos ya, berkembang ya, berkembang. Dan ini bisa terjadi dalam sebulan bos, bisa terjadi dalam sebulan. Kenapa? Karena sampean cukup, kalau kandangnya bagus, tidak stres indukannya, maka dia akan kawin, lancar kawin, pakannya juga bagus, nutrisinya bagus, maka dia akan lebih cepat bertelur dan insya Allah pasti fertil semua. Kenapa? Karena paceknya juga andalan juga bos ya. Nah ini contoh nih, wah itu ya. Jadi singkatnya, setelah sampean punya DOC 48 ekor ini, ternaklah, dipelihara dengan baik ya. Saya juga sudah memberikan panduannya di video-video yang lain ya tentang merawat DOC, sampean cek aja di playlist. Setelah itu, setelah dari DOC ini sampean rawat, anggap 10% mati. Tapi insya Allah kalau sampean mengikuti panduan yang kita berikan dan benar-benar mengikuti dari nol panduan yang kita berikan tentang merawat DOC, insya Allah bos, minimal paling tinggi lah kalau untuk pemula itu 5% angka kematian. Tetapi di sini saya ngambil percontohan, anggaplah 10% mati. Berarti dari 48 ekor ada 5 ekor yang mati. Berarti tersisa 43 ekor ya. 43 ekor. 43 ekor ini sampean rawat ya, dari pembesaran sampai di usia-usia seperti ini. Ini usia 60 harian, bos. Ini
seperti ini dan sampai usia 60 harian seperti ini sampai rawat baik-baik. Dan untuk pakannya ya, kalau umpamanya kalau di OC wajib pakai pakan jadi ya bos, pakai pur. Kalau saran saya sih kalau untuk supaya cepat besar sampai pakai BR1, boleh yang produk Wonokoyo, boleh yang produk Sinta, boleh yang BR1W, boleh. Yang penting itu untuk pur starter. Sampean boleh pakai beri makan sampai dia berusia 2 bulan seperti ini, dicampur dengan dedak jagung atau jagung giling. Tapi kalau saran saya dedak jagung saja, karena di beberapa daerah dedak jagung ini termasuk murah, bos. Harganya itu hanya kisaran 5.000 sampai 5.500 saja per kilogram. Kenapa sampean berikan seperti itu? Supaya lebih menghemat pembelian pur. Karena kita ini modalnya masih kecil kan. Jadi difermentasi bos, supaya penyerapan di pencernaan anak-anak ayam ini bisa lebih optimal. Nah, selang ini terjadi pemisahan, maka kurang lebih sekitar 10 hari atau 2 minggu kemudian indukan-indukan ini akan bertelur kembali. Setelah bertelur kembali, sampean pisahkan lagi ya, sampean biarkan angkrem. Berarti ada waktu 2 minggu ditambah masa bertelur 2 minggu, berarti sebulan. Berarti anak ayam yang tadi itu sudah berumur sebulan 30 hari ya. Nah, setelah 30 hari masa bertelur sudah selesai, masuklah masa angkrem. Angkrem itu 21 hari, berarti sekitar 3 minggu. Berarti kurang lebih 2 bulan rata-rata, per 2 bulan sampai akan mendapatkan DOC dengan hitungan rata-rata tadi di awal 48 ekor. Dengan angka kematian 5% sampai kematian 5 ekor ya, berarti setiap kali periode bertelur dan angkrem sampean mendapatkan 43 ekor per 2 bulan. Per 2 bulan ya bos, per 2 bulan. Berarti kalau dalam setahun itu ada 6 kali masa bertelur dan angkrem. Karena ingat bos, kalau sampean mau cepat indukannya, rotasinya cepat, itu sebaiknya masa pengasuhan sampean potong. Jadi sampean yang mengasuh anak-anak ayam tadi, jangan dibiarkan indukannya untuk mengasuh. Kenapa? Karena kalau pengasuhan ini diserahkan ke induk ayam, maka butuh 2-3 bulan ke depan baru bisa bertelur kembali. Oke, berarti dalam setahun ada 6 kali rotasi bertelur dan angkrem, bertelur dan angkrem. Dikali 43. 43 dikali 6, 258. Jadi dalam 1 tahun dengan 6 kali rotasi bertelur dan angkrem, bertelur dan angkrem, dengan jarak hitungan per 2 bulan sekali itu terjadi. Nah, dari 258 ekor ini tentunya yang periode pertama sudah bisa sampean jual ya. Jadi dalam 6 bulan pertama atau sampean ambil per 3 bulan itu sudah bisa ada ayam yang dijual, yang tentunya periode pertama sudah bisa dijual. Tetapi saran saya, karena indukan ini kan waktunya terbatas nih bos, indukan ini kalau udah 2 bulan maka dia produksinya akan pelan-pelan akan menurun. Jadi saran saya sebaiknya buat sampean untuk periode pertama dipilah yang betina yang sekiranya, cara memilahnya mungkin next ya, next aja nanti saya akan bahas gimana cara memilih bakal-bakal indukan yang bagus dari ayam-ayam pembesaran seperti ini. Ini contoh nih bos, ini ya dari kumpulannya ini saya ada pisahkan 9 ekor ini yang bakal-bakal indukan nih, ini bakal-bakal indukan. Padahal mereka sudah apa sama ya dengan di sana, tapi ini adalah bakal-bakal indukannya yang bagus-bagus. Kenapa saya pisah di sini? Supaya saya bisa lebih memperhatikan nutrisinya. Coba lihat sampean bos ya, sehat-sehat ya. Jadi seperti itu bos. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk regenerasi. Regenerasi. Jadi nanti pada saat di tahun berikutnya ini sudah mulai upkir, maka ini sudah siap. Sudah siap di saat dia sudah berusia 8 bulan, sudah siap untuk produksi di generasi berikutnya. Begitu seterusnya, masuk tahun kedua begitu seterusnya. Berarti singkatnya, dalam 1 tahun sampean sudah bisa memiliki kurang lebihnya 263 ekor dalam setahun dengan pakan seadanya. Tapi tentunya kalau DOC nggak bisa pakan seadanya ya, tetap wajib menggunakan pur atau pakan jadi dari pabrikan. Dan mulai dikenalkan dengan jagung giling atau dedak jagung. Saran saya dedak jagung saja, karena sampai hari ini pun saya pakai dedak jagung, lebih irit. Jadi mungkin kalau belum jelas tentang gambaran saya ini, sampean bisa setel ini, putar video ini berulang-ulang. Kalaupun belum dipahami silahkan komen di bawah, nanti kita akan buatkan part 2 nya lanjutannya bos ya, lanjutannya bagaimana memulai ternak ayam ini dengan modal seadanya. Oke, mungkin karena ini udah sore bos, udah sore dan kita tuh
habis pemigasi juga pengasapan. Ayam kita juga udah makan, jadi mungkin saya mau balik dulu ke rumah. Jadi mungkin itu saja dulu video kita kali ini, dan semoga bakal peternak bisa terus memberikan motivasi, memberikan inspirasi buat sampean untuk terus beternak skala rumahan mandiri. Jadi sekian video bakal peternak kali ini, sampai jumpa di video-video kita berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses dari bakal peternak.